Halo guys, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau review Magicom Yongma tipenya SMC8033. Ini guys barangnya ya, warnanya merah hitam, bagus sekali ya menurut saya warnanya, jadi nggak cepet kotor ya. Ini tombol depannya ya, buat memasak dan menghangatkan tinggal pencet aja ya. Bahannya full plastik ya, yang tentunya plastik berkualitas ya. Ini bagian belakangnya ya, tidak ada pembuangan air. Lalu ini uap panas ya, tempat keluar uap panas. Ini bagian bawahnya guys ya, Yongma asli ya. Ini guys dalamnya ya, ada multipot ya, ini tutup multipot. Seperti biasa ada kartu garansi resminya ya Yongma. Ini sendok nasinya ya, dan untuk takaran beras. Ini untuk cara menggunakannya, buku petunjuk. Nah ini multipotnya ya, bisa digunakan untuk mencuci beras, mengukus, dan menghangatkan sayuran. Ini panci inner potnya ya, cukup tebal sekali ya. Ini teflon, ada pegangan anti panas, jadi mudah digunakan ya. Pegangannya anti panas. Ini penutup inner potnya ya, bisa dicopot, jadi kalau mau dibersihkan gampang ya. Cara masangnya pun juga gampang ya, tinggal dimasukin ke lubangnya. Untuk harga ya, ini saya beli 580 ya. Tiap toko beda-beda harganya ya. Ada yang 600, ada yang 600 lebih, ada yang 600 kurang. Tergantung daerahnya ya. Ini ya stekernya ya,